Merebaknya isu corona membuat salah satu produsen jamu rempah tradisional di Banjarmasin mengalami kenaikan omset penjualan. Seperti produsen jamu Bude Antin ini, omset penjualan naik hingga 100%. Rempah tradisional seperti jahe, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya ini dipercaya masyarakat menjadi salah satu alternatif penguat daya tahan tubuh. Tak heran Ati Nirwani selaku owner mengaku yang biasanya memproduksi jamu 200 botol, sekarang harus menyediakan setidaknya 400 botol dalam satu minggu. Namun sejak dua minggu terakhir, harga bahan baku jamu naik, sehingga harga penjualan jamu juga ikut naik. Jadi bahan baku naik, gitu. Yang penting bahan baku tetap ada. Meskipun mahal, saya tetap beli dan komposisi jamu tidak saya kurangi. Jadi untuk harganya sendiri gimana, Bu? Mengimbangi harga bahan baku. Kalau pada awal-awal naik, jamu Bude Antin masih bertahan dengan harga lama. Tapi karena dalam minggu-minggu ini kok diharapkan nggak turun-turun, akhirnya ya dengan terpaksa jamu Bude Antin harganya dinaikin sedikit. Ati Nirwani juga mengaku pembuatan jamu ini adalah warisan turun-temurun keluarganya dan memakai bahan baku herbal seperti jahe merah, kunyit, temulawak, daun sirih, beras kencur, dan bahan alami lainnya sehingga aman dikonsumsi. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.